Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Dulu anak laki-laki takut berkawan sama anak perempuan. Takut saya, Pak Ustaz, anak saya ini dekat sama anak laki-laki. Sekarang sesama anak laki-laki pun kita takut. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semua, insyaAllah. Ini tentang laki-laki dan perempuan. Adapun adab, adab itu sudah jadi bahasa Indonesia. Memanglah kau tak beradab. Adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa, etika, moral. Etika, moral, bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya etik. Bahasa Inggrisnya Islamic morality, moral. Sedangkan bahasa Arabnya adalah akhlakul karimah. Adab diambil dari kata ma'dubatun. Ma'dubatun artinya jamuan makan. Kenapa adab itu disebut jamuan makan? Karena biasanya kita kalau ngajak orang makan pasti beradab. Napa yang dimuliakan Allah? Itu asal kata adab, adab. Mana yang lebih tinggi ilmu dengan adab? Al adab fauqal ilmi. Lebih tinggi adab daripada ilmu. Ada budak ini pandai, cerdas, otaknya menangkap, ayatnya banyak, hadisnya banyak hafalannya, tapi tak beradab. Ada yang satu ini hafalannya biasa aja, tapi beradab. Saya lebih mengutamakan orang beradab daripada berilmu. Makanya santri-santri yang mau dikeluarkan, Ustaz, ini ada santri, saya tanya, kenapa dia dikeluarkan? Karena tak mencapai target hafalan. Jangan keluarkan kalau karena hafalan. Mungkin akalnya kurang mampu. Kalau otaknya kurang mampu, kita bawa ke Batam, kasih makan otak-otak. Kalau otak kurang menangkap bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah kalah di adab, mencuri, cakap kasar, tak ada tata krama, sopan santun, nah ini tak bisa. Tak ada tawar menawar. Tapi tetap ada SP1, surat peringatan, SP2, SP3, kelas khusus, tak juga mempan, apa boleh buat. Kalau diteruskan dia nanti bisa merusak buah-buah yang bagus, buah kotor nih, mesti. Kalau sakit kaki orangnya tak dibunuh, tapi diamputasi. Yang buruk itu aja dipotong. Khusma soba da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Nah ini adab-adab mau kita kaji, lebih sempit lagi adab. Ini tak beretika ini. Etika itu dibuat manusia. Dan dia untuk waktu tertentu, untuk komunitas tertentu. Sedangkan adab itu umum dan dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adab di Batam, adab di Mesir, adab di mana-mana sama. Kalau etika untuk komunitas tertentu, untuk waktu tertentu. Contohnya waktu saya naik pesawat kemarin. Itu adab orang sangat beretika di pesawat. Silakan datang, kursinya nomor berapa? Silakan duduk, itu seat belt-nya belum dipasang. Bapak mau minum apa? Mau minum teh, teh manis apa teh kelor apa teh pahit? Mau teh manis, teh pucuk, teh daun apa teh dahan? Mau teh pucuk, mau di poci apa mikir? Airnya panas atau suam-suam kubu atau hangat-hangat sehangat hati aku ke kamu? Matilah kita. Di pesawat tuh dia sangat ramah, sangat baik. Begitu pesawat mendarat di Hang Nadiem Airport, turun ke bawah, berjumpa, hidungnya pun tak menyaut. Itu namanya etika, bukan adab. Karena memang begitu diterapkan oleh maskapai penerbangannya.
selama di atas itu memang dia mesti begitulah adab dia, roknya mesti koyak. Memang udah begitu diatur. Ustaz kok tahu? Saya udah menunduk. saya udah menunduk. Ah, saya ini kan ustaz. Sudah menunduk berusaha didekatinya pula. Pas berdiri di depan saya. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk mengatakan iya? Kata. Astagfirullah. Pas saya bilang iya. Apakah yang duduk di sini bersedia untuk mengatakan iya? Iya, kata saya. Saya tak tahu apa maksud iya. Bapak dan Ibu, ini sedang berada di kursi yang paling berbahaya. Kursi emergensi. Kalau nanti terjadi sesuatu, maukah membantu saya membuka pintu ini? Katanya. Kenapalah saya diletakkan di kursi ini? Rupanya kursi emergensi tempat saya itu. Kalau terjadi musibah, akulah mati duluan. Matilah duluan sama bidadari tadi. Apa namanya? Oh, pramuka. Saya tahu, cuma ngetes ibu-ibunya aja. Jadi itu bukan ada. Itu namanya etika. Ada namanya kode etik jurnalistik. Tak boleh menyebut nama orang pakai inisial. Ada namanya kode etik penerbangan di pesawat. Itu bukan adab. Sedangkan adab yang kita bahas ini adalah adab menyeluruh. Mau di airport, mau di pesawat, mau di rumah. Ini adab yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dulu dari adab waktu malam bangun sahur. Rahimallahu mar'atan. Allah merahmati seorang perempuan. Aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya itu tak mau bangun, nadaha wajhahu, maka dipercikkannya air ke wajah lakinya itu. Jadi kalau laki itu, jadi nanti balik dari sini, ibu beli pistol air atau semprot bunga anggrek. Bukan, ini kadang ada yang salah menerjemahkan hadis nih. Naboha wajahahu, siramkanlah ke wajahnya. Bukan siramkan. Naboha itu artinya percikkan. Bang, wake up my darling. Itu kalau nikahnya bulan Syakban kemarin. Tapi kalau udah anak 3, yang satu pula semester 5. Nah, bangun bang, bangun, bangun. Nawim sakda. Tapi hadis ini dipotong Ustaz Somad supaya sesuai judul. Pangkal hadisnya itu rahimallahu mar'an ayqadha zaujahu. Beruntunglah orang mendapat rahmat Allah karena suami itu duluan membangunkan istrinya. Jadi aslinya suami itu duluan membangunkan istrinya. Tapi kalau tidak, ibu membangunkan suami dapat pahala yang sama. Itulah untungnya kalau suaminya sama ngaji, sama ustadznya. Kalau tak sama, nanti begitu dibangunkan, surga kau untuk kau, urus saja lah surga kau, dan urus urusan kau. Aku mau masuk neraka, mau apa, bukan urusan kau. Surga kau di sini letaknya. Ini penting. Nah, walaupun bapakku tak datang, tapi saya yakin dia sedang menonton streaming ini. Jadi adab seorang istri membangunkan suaminya. Sampai kalau dia susah bangunnya. Ada model laki-laki itu susah bangun. Payah membedakan antara tidur sama sakaratul maut. Nah, itu tetap juga dibangunkan. Bang, bangunlah. Ini adalah adab. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan santun, dengan lemah lembut, dengan kebaikan. Di balik laki-laki yang sukses, ada perempuan yang luar biasa. Ibunya atau istri. Laki-laki bisa berubah dari tengik, jahat, setan, Fir'aun, genderuwo,
bisa menjadi laki-laki yang baik, soleh, sopan, itu karena kamu, Bu. Tapi dia belum berubah juga. Berarti bukan kamu. Berarti ada yang lain. Ibu jangan putus asa. Saya tausiah di tempat, tak boleh sebut, ini kode etik. Bapak nih pakai celana jeans. Celananya aja jeans, bayangkan itu. Tentu bajunya hantu. Saya ini orangnya jahat, Pak Ustaz. Saya ini preman tengik, tak peduli sama Ustaz, tak peduli sama ceramah. Saya tak mau tahu itu dengan agama. Yang penting saya dapat duit, yang penting saya senang. Dalam hati saya, ini pasti taubatnya karena tausiah saya. Udah saya udah tahu endingnya nanti gara-gara ceramah Ustaz lah. Terus gimana ceritanya Bapak taubat? Istri saya, Pak Ustaz. Oh, bukan aku. Istri saya, Bapak. Istri Bapak ustazah? Enggak, Pak Ustaz. Dia perempuan biasa, ibu rumah tangga. Jadi gimana dia buat Bapak tobat? Pas mau tidur malam, dibilangnya. Cuma 5 kata aja, Pak Ustaz. Nanti kalau abang mati, gimana? Tengi yang di telinga saya, Pak Ustaz. Sampai tengah malam. Kalau abang mati, gimana? Itulah yang menyebabkan saya tobat, Pak Ustaz. Rupanya tak pakai ayat, tak pakai hadis, tak pakai public speaking. Tapi karena kalimat itu datangnya dari hati, sampainya ke. Tapi kalau cuma dari mulut, sampainya ke. Itulah di MLM, multi level marketing. Ibu bukan ustazah, ibu bukan muallimah, ibu tak tamat pesantren, ibu perempuan biasa, ibu rumah tangga. Tapi hati yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati. Saya dulu sekolah di Medan. Nama ustaz kami namanya Dr. Andus. Ustaz Dr. Andus Haji Nizar Syarif sudah meninggal. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afi. Dia bercerita tentang bagaimana hebatnya perempuan solihah. Di madrasah Muallimin Al-Wasliyah Jalan Sisingamangaraja Simpang Marendal. Saya di situ belajar dari tahun 90 sampai 95. Ada seorang laki-laki, dia mau membunuh bininya. Bagaimana caranya? Dimasukkannya ular berbisa di dalam tempat beras. Dulu menyimpan beras itu di dalam tanah liat. Apa namanya itu? Terserahlah mau gentong, mau guci, tak usah berkelahi gara-gara ini. Kabarnya guci udah jadi tas pula. Dimasukkannya ular berbisa ke dalam, supaya waktu bininya nanti mengambil beras, dipatok ular, tuh, mati. Selesai masalah, kan? Kan ini masalah, nih, kata dia. Jadi diletakkannya lah ular berbisa di dalam guci tempat beras tadi. Istrinya ini taat betul sama suaminya. Kata suaminya, kau apapun yang kau lakukan, ucapkan bismillah. Dia asal memaca bismillah. Mau menggulai bismillah. Taat betul bismillah. Termasuklah waktu mau mengambil beras tadi, apa kata dia? Bismillah. Pas mau mengambil beras, terkejut dia. Kenapa? Apa namanya? Hah? Ini kaleng susu. Mau mengambil ini. Kenapa pula beras ini besar berat? Dipegangnya. Berubah ular berbisa itu jadi emas. Karena, tapi jangan nanti pas baru balik gini-gini. Ini kenapa? Kata Ustaz tadi berubah. Ini kenapa tak berubah? Saking patuhnya dia berubah jadi emas, terkejut dia, bang, bang, kata abang kan bismillah, apa bismillah ya, kenapa ada pula emas, ular emas di dalam. Baru tahu suaminya, rupanya istri ini lebih solehah dari dia, tak jadi mati, tobat laki-laki setan tadi gara-gara istri solehah. Adalah perempuan menelpon jam 12 malam. Assalamualaikum, Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Menangis. Eh, bilang salah sambung. Ini memang saya nelpon Pak Ustaz. Ada apa, Bu? Suami saya di ruang tamu, Pak Ustaz. Mohon maaf, beribu maaf. Tak layak saya cakapkan. Suami saya di ruang tamu sama WTS, Pak Ustaz.
Ibu di mana? Saya di kamar di atas sajadah sholat tahajud. Kenapa tak dilemparkan dia pakai periuk belanga biar dia keluar? Kata suami saya, sorga di bawah tapak kaki dia, Pak Ustaz. Ini pembodohan. Kalau ada laki model begini, keluarkan semua yang dari dapur itu ke ruang tamu. Batu gilingan, itu yang pertama. Yang dimaksud taat sama suami itu, kalau suaminya taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Itu maksudnya taat kepada suami. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa jadi surgamu, suami itu bisa jadi nerakamu. Kalau kau taat maka kau masuk surga, kalau kau lawan masuk neraka. Suami yang bagaimana? Bukan yang macam kau nih bang. Suami yang taat kepada Allah, yang membawa keluarga ini kepada surga, baiti dan nyati. Ini adab yang pertama, membangunkan malam. Mudah-mudahan, saya orangnya tak mendikte. Ibu pernah dibangunkan malam? Ibu pernah diajak tahajud? Saya tak boleh. Saya bukan ustaz yang menjatuhkan harkat, martabat, marwah orang di depan orang banyak. Saya tak pernah merasa menceramahi ibu-ibu. Saya hanya merasa sedang pulang ke rumah bercerita dengan emak saya, dengan makcik saya, dengan kakak saya, dengan saudari saya. Manasik umroh haji pun begitu. Saya sedang memanasik makcik saya dengan mak saya. Makanya saya tak pernah menyampaikan usolli sunnah usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman ma'muman 2 meter usollinya. Jadi cuman nih mat, kami mau pergi umroh. Niatnya pendek aja makcik, aku sembahyang zuhur 2 rakaat, jamak qasar, jamak takdim jadi makmum. Tak ada yang lebih pendek dari itu lagi. Ah pokoknya sembahyang aja udah. Saya tak mau mendikte siapa di antara ibu yang pernah dibangunkan istrinya sejak menikah. Tahu. Masa lalu apa boleh buat. Tapi untuk Ramadan ini, hai bapak-bapak di rumah, mudah-mudahan kalian termasuk yang membangunkan istrinya untuk bangun malam. Amin. Beruntungnya anak kita bang. Terdengar jam 2 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Siapa tuh bang? Kenapa masjid udah hidup jam 2 malam? Cepat betul ini. Menantu kita sholat tahajud di sebelah. Oh, so sweet. Beruntungnya anak kita. Kita udah nikah 30 tahun, maghrib pun tak pernah berjamaah. Nah ini. Jadi yang lalu-lalu belum bagi berubah, mudah-mudahan Ramadan ini ada perubahan. Amin. Kalau ibu dibangunkannya, bersyukurlah, bu. Kalau ibu tak dibangunkannya, ibu membangunkan dia dengan adab-adabnya. Bangun ya bang, tak juga bangun. Bangun bang, belum terlagi azan. Tak juga bangun bang, malaikat maut dah dekat. Tak juga bangun, bisikkan ke telinganya sebelah kanan. La ilaha illallah. Apanya kau? Itu kan untuk orang sakaratul maut. Sangka bang, dah mau mati. Sahur. Mana lebih dulu tahajud atau makan sahur Pak Ustaz? Dianjurkan untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Maksud mengakhirkan sahur itu sebelum azan subuh. Bukan jam 6 pagi. Jam 6 pagi? Kok kenapa jam 6 pagi? Dianjurkan mengakhirkan sahur. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai fajar terbit, maksudnya azan subuh. Jadi kalau azan subuh di Batam jam 5 kurang 15, imsak 10 menit sebelum itu 5 kurang 25, maka sebelum-sebelum itu bersahur. Jadi bangun malam itu apa dulu? Sholat sunat wudu. Kenapa sholat sunat wudu? Karena Nabi memanggil Bilal, Bilal, kedengar suara selop sendalmu di surga. Apa amal kau Bilal? Aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudu. Usolli sunnatal wudu.
Habis itu sholat sunat taubat, bukan tauco. Ini mentang-mentang mau puasa nih, kuliner. Saya sudah dapat tadi WhatsApp, tak siapa yang mengirim. Menu buka puasa 30 hari. Bagus. Bagus apa tak bagus? Bagus. Ini kan santapan jasmani. Tapi rohani ini jauh lebih penting. Karena dalam lagu bahasa bangsa Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah perutnya. Bagaimana mau jiwa bangun kalau makan tak sehat? Lalu kemudian sholat sunat tahajud. Ini adab-adab. Bagusnya berjamaah. Tapi suami saya, Pak Ustaz, suaranya tak bagus. Dia kalau jadi imam sir. Tak usah ibu mengamuk gara-gara itu. Itulah beruntungnya ibu sendiri. Itu suaminya kalau sholat tahajud itu bersuara. Ini abang tak berbunyi. Kebetulan takdir ibu dapat imam silent. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asal berbunyi Allahu Akbarnya jadilah. Daripada laki orang sebelah mabuk sakau. Daripada laki orang sebelah dilarikan pelakor. Begitu caranya. Oh, tapi kalau masalah akhirat itu kan kita tengok yang paling bagus, Pak Ustaz. Dia menengok yang paling bagus. Kalau dia ibu repeti juga, dia baru tobat kemarin. Tak jadilah aku tobat, kata dia. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah, insyaAllah. Amin. Support dari ibu terus. Abang mesti bertobat, bang. Abang semangat terus, bang. Aku baru hafal kul wallah. Tak apa-apa, bang. Kul wallah terus. Tak apa-apa, aku teruslah kul wallah. Luar biasa. Nah, ini lalu kemudian. Kalau tadi sudah witir di masjid sholat taraweh, tak usah witir lagi. La witrani, tak boleh dua kali witir dalam satu malam. Selesai sholat, Pak Ustaz, suamiku ini kan baru hijrah, kalau aku jadi imam gimana? Tak bisa. Walaupun hebat ibu qori'ah hafizah, tak bisa. Jangan pula bapak tuh, adek, majulah, kita emansipasi. Nah, kau majulah sekali-sekali, tak apa-apa. Tak. Biarpun kau baru ikro 6, bang, majulah, bang. Maju dia ke depan. Latihan dia baca Al-Fatihah, disupport, diberikan motivasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Pendek kan itu, bang. Lebih bagus membaca surat pendek selesai daripada surat panjang tak selesai. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Itu dalil saya kalau jadi imam sama ustazah. Dia kan hafal Quran. Saya hafal juz 30. Nah, ya kok ditanya kenapa ayatnya pendek? Lebih bagus surat pendek selesai daripada ambil tengah tak selesai. Walaupun dia hafal Quran, yang imam tetap saya. Walaupun dalam kepala saya juz 30. Nah, itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalu kemudian setelah sholat sunat masih ada waktu berzikir. Mungkin setelah sholat itu ibu sibuk pula memasak. Kalau kami tak berjamaah, Pak Ustaz, afdal berjamaah. Kalau saya sholat duluan karena saya mau memasak, sekali-sekali tak apa-apa. Kalau bapak itu duluan, kaedahnya berjamaah lebih afdal. Tidak berjamaah tetap melaksanakan sunnah. Menunggu berzikir. Apa zikir yang paling afdal? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau ibu bisa menengok Quran, tengok Quran. Sedang memasak mana bisa nengok Quran, Pak Ustaz? Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di dapur boleh berselawat, di WC yang tak boleh berselawat. Membaca doanya pun sebelum masuk lagi kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa enak masakan kau ini, mah?
apalagi kalau bukan karena solawat, apalagi kalau bukan karena zikir dan doa. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dibacakan Quran, turunlah rahmat Allah. Maka yang paling sedang itu jam 3 bangun, sempat bersih mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, memasak, habis itu makan, menunggu azan subuh agak setengah jam, tempat berzikir, istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur yang paling bagus beristighfar. Berapa kali Pak Ustaz? Belilah tasbih. Ustaz, kalau saya tengok tak ada buat tasbih. Ah, ini ada tasbih. Oh, tasbih. Cantik tasbih Ustaz ini, warna-warni. Dikasih orang. Kasih orang kemarin di Tanjung Pinang. Betasbih. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Tetap ada makharijul hurufnya. Jangan kan hanya mau mengejar 100 tak jelas ini. Macam dapat gorengan panas, tahu mendoan panas. Astaghfirullah 100. Habis astaghfirullah selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Tidak terlalu pelan. Astaghfirullah. Seminggu baru selesai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Berbunyi tiiit imsak. Tengok-tengok juga jam, jangan asyik berzikir. Dari mana datangnya imsak 10 menit ini? Itu hadisnya sahih dari Anas bin Malik yang serumah sama Nabi. Anas bin Malik, ya. Nabi itu menahan makan berapa lama sebelum azan? Dia agak-agak khamsina ayatan, 50 ayat. Setelah dihitung 50 ayat, baru paham. Rupanya 50 ayat ini kalau dibaca tak terlalu cepat, tak terlalu pelan, 10 menit. Itulah dasar imsak. Imsak tak ada di Maroko. 2 kali saya Ramadan di Maroko tak ada imsak. Kami makan aja terus, makan, 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 makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau mulut kita berisi nasi, ya, terdengar azan gimana? Kata Ustaz itu, selesaikan secepatnya. Batal puasa. Orang yang menelan ketika azan sudah berkumandang, batal puasanya. Tapi pastikan itu azan Dumai, azan Batam, azan Pekanbaru, azan kota kita. Bukan azan Jakarta. Azan handphone. Memang asli azan. Tapi ada ustaz yang mengatakan kalau mulut berisi air, berisi makanan, sebelum kumandang azan telan aja. Itu ceritanya panjang. Ceritanya begini. Zaman dulu, orang itu azan sebelum masuk waktu. Masuk waktunya pas pada kalimat hayya 'alas shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, belum masuk waktu. Dia agak-agak masuknya waktu pas hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, baru masuk waktu. Itulah maka ada ulama yang mengatakan kalau kau dengar Allahu akbar telanlah karena belum masuk. Tapi sekarang di Batam, di Jakarta, di Pekanbaru, di Kuala Lumpur, di Johor, semua muazin mengumandangkan itu setelah masuk. Jangan telan. Kalau ditelan batal puasa. Kalau tertelan Pak Ustaz? Menanya apa menawar?
maka paling bagus imsak. Imsak itu adab bagus. Kenapa? Kalau sudah terdengar suara sirine, gosok gigi, berhenti makan, berzikir istighfar, tidak akan ada was-was. Setan berbisik, puasa kau batal, puasa kau batal, puasa kau batal. Aku tak ada makan. Memang kau tak makan, tapi daging tersangkut tadi kau senggol-senggol. Puasa kau batal, puasa kau batal, puasa kau batal. Aku tak ada minum. Memang kau tak ada minum, tapi rasa jeruk tadi ada kau cicipi sikit kan? Maka mazhab Syafi'i itu tingkat kehati-hatiannya tinggi, ikhtiyat namanya. Maka gosok gigi bersih. Tapi kalau bangunnya pas suara sirine imsak, portu bangun. Jangan sampai tak sahur. Pergi ke dapur, ambil makan daging semuanya, ayam, gonggong jangan lupa. Masukkan sambal belacan, blender lah. Ambil pipet tiga. Nawaitu somahodin alim. Karena sirine itu bukan lampu merah, itu lampu kuning. Tapi tetap 5 menit, 7 menit, 3 menit sebelum azan bersih semua supaya jangan ada syak, karena setan masuknya dari pintu syak, ragu, adab. Setelah itu kemana lagi? Ke masjid. Tapi kami perempuan, Pak Ustaz, perempuan katanya lebih bagus sholat di dalam rumah, lebih masuk-masuk di dalam ruangan, lebih bagus di dalam kamar. Itu kalau terjadi fitnah. Adapun di Batam ini, kalau ibu ke masjid, ada tentara Israel menangkap. Entah ada. Kita mayoritas aman, terang, benderang, suami ikut. Ada pula pengajian habis subuh, menunggu waktu terbit matahari, sholat sunat isyraq. Maka ibu tetap ke masjid. Adab-adab masjid dijaga. Datanglah ustaz. Kakak kelas saya di Mesir. Mat, kata dia. Ya bang, patutlah perempuan ini tak boleh ke masjid. Kenapa gitu bang? Aku tadi dari masjid. Terus, tak ada orang, kosong, belum datang jamaah. Terus, dari balik tirai itu hampir aku melompat. Tuh dengar aku suara. Patutlah perempuan ini dilarang ke masjid. Saya bilang yang salah itu bukan masjidnya. Itu kan orangnya tak beradab. Makanya perempuan ke masjid tetap jaga adab-adab, syarat dan ketentuan ber. Jangan pakai parfum berlebih-lebihan. Sampai tercium imam, hilang ayatnya. Jangan pakai celana sempit. Ini banyak juga nih, kadang anak-anak gadis nih ke masjid memang pakai telekung, tapi pakai lijing. Banyak latuk-atuk masuk parit nengok itu. Jangan sampai bicara aib di situ. Asal udah sampai ke masjid, mencari besti. Mana besti? Anu sudah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki ini betul. Dia tak tahu CCTV. Hindari dekat orang yang terlalu akrab. Kalau ada dia sana awak sini. Kenapa? Karena kalau sudah dekat orang akrab ini, lupa dunia, seakan-akan dia berdua aja dalam masjid itu. Hindari pakai pakaian yang norak. Kan ada rasa kita berpakaian ini. Dipakailah telekung yang bunga, semua ada bunga situ. Macam karangan ucapan selamat nikah belakang. Bunga mawar, bunga melati, bunga tai ayam, madu semua. Sampai orang yang di belakang mau menengok pun, di mana lagi yang membelinya? Berapalah harganya? Jangan berlebih-lebihan. Kul, makanlah. Washrab, minumlah. Walbas, berpakaianlah. Min ghairi sarafin, jangan berlebih-lebihan. Wala makhilatin, bukan untuk sombong-sombongan. Begitu pakaian dalam Islam. Tapi bukan berarti ibu-ibu yang udah pakai seragam ini lalu, ini ustadznya menyindir kami. Udah. Saya ustadz yang tak pandai sindir-menyindir. Ibu yang punya sudah seragam, bagus. Yang belum lunas, mudah-mudahan segera lunas. Lalu kemudian adab ke masjid dijaga. Macam mana membawa anak, Pak Ustaz? Kalau anak ini sudah mumayyiz, sudah bisa menerima perintah dan larangan, bawalah. Ribut dia.
diam ya, bawa lah. Tapi ketika, kalau anak saya belum, anak saya itu kalau diginikan, diginikannya pula saya. Kalau di rumah aja lah, tapi kalau ada yang menjaga, bawalah pojok, jangan terganggu orang sholat. Ini untuk menjaga kemaslahatan bersama. Tapi jangan semua anak-anak dilarang. Di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, waktu dulu saya tausiah, itu di belakang dibuatkan satu sop anak-anak. Penjaganya pakai jubah warna hijau membawa rotan panjang. Pas saya selesai sholat, saya tengok, jok kujong. Pas saya dekat senyum, pukul-pukul anak, enggak nakut-nakutin. Jadi berdua ada satu orang menjaga. Kalau tidak anak ini meribut semuanya, lari-lari dia. Kebetulan ada pula jamaah itu udah tua, kacamatanya letaknya di bawah. Asal anak itu lewat, ayy gitu. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak sempat salam ke kiri, anak kau ini. Ini juga kita jaga adab-adab membawa anak ke masjid. Memang anak ini anak bapak, pakai bin bapak, tapi yang disalahkan orang? Dah tahu ibu dah. Setelah itu pulang ke rumah, kalau maghrib sekarang jam 6.15, tadi kami habis tausiah jam 6.15, sholat sunat isyrok 2 rakaat. Pulang ke rumah, jangan alaskan mau masuk kantor, mau kerja, takut macet dan lain sebagainya. Dalam hati, lubuk hati kita tahu kita ini sedang mengada-ngada. Padahal balik ke rumah 6.30, masih sempat lagi bersiap-siap. Lalu kemudian, berangkatlah suami. Kalau kebetulan ibu wanita karir, jaga adab-adab. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan sampai berdua-duaan di kantor dengan orang tak mahram. Tak apa-apa Pak Ustaz, udah macam abang saya, udah macam pakcik saya, udah macam kakak saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Setan kan dibelenggu Pak Ustaz. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'raw, makna setan dibelenggu, kejahatan itu datang dari dua. Yang pertama dari diri sendiri, yang kedua datang dari godaan setan. Jadi kalau bulan Ramadan ada orang jahat, setan udah dibelenggu, berarti dari, kata setan, aku tak ada godaan, aku aja terikat ke setan. Banyak setan sekarang tak menggoda, pas mau digodanya, kata kawannya, itu tak usah goda, kenapa? Lebih parah pula dari kita lagi, kata setan. Futi'at abwabul jannah, pintu surga dibukakan. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutupkan. Wa sufidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Riwayat lain, wa ghulliqat wa sufidat wa sulsilat asyayatin, setan-setan dikerangkeng, diikat. Apa kata Imam Nawawi? Saking kuatnya iman orang yang berpuasa, airnya halal, makanannya halal, istrinya halal, tapi dia tak mau, maka kata setan, sepertinya aku terbelenggu, tak bisa menggodamu. Itu makna lain dari setan dibelenggu. Jangan kita nanti katanya setan diikat. Ini kenapa banyak saya orang ini? Paham kita sudah. Ini adab yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Berapa lama kita jaga adab ini? Sahur jam 5 kurang 15, berbuka jam 6 lewat 15, berarti 13 jam setengah. Mata dijaga, mulut dijaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya anak Sianu, laki Sianu, bini Sianu, tetangga Sianu. Ingat ceramah Ustaz Somad pelayan di Batam kemarin, kata dia, jaga ini adab mulut. Terus gimana ini? Nanti habis maghrib kita teruskan. Puasa ini bukan bulan menumpuk amal. Puasa ini bukan bulan menyiksa diri. Puasa ini adalah bulan melatih, membiasakan. Allah bisa karena telinga, dengarkanlah MP3 Al-Quran. Speaker Quran, download. Tulis qori siapa kesenangan. Ustaz Muzammil Hasballah, Ustaz Darwin Hasibuan, Ustaz Ja'far Hasibuan, Kiai Haji Muammar ZA,
banyak kori-kori yang bisa didengar, sehingga yang masuk ke kepala kita, ke hati kita, ke pikiran kita adalah Al-Quran. Saya Pak Ustaz dengar Quran terus ingin beralih pula lagu religi. Cari lagu-lagu religi, solawat, salatullah, salamullah. Ini lagu lama Pak Ustaz, yang barulah. Tak tahu pula saya lagu yang baru. Nah, pokoknya yang religi bagus. Saya ini Pak Ustaz sudah mabuk didengar dunia, dengan dunia ini. Ingat lagu mati. Mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, emak-emak mati. Ustaz, lama matinya. Itu. Pokoknya kalau lagu itu mengingatkan kita pada mati, memotivasi kita beramal soleh, mencegah kita perbuatan maksiat. Tapi kalau dia hanya melalaikan, wa minan nasi man yashri lahwal hadis, ada orang yang membeli, membeli apa yang dibelinya sia-sia, sekarang terwujud, membeli lagu yang tidak membawa, malah pintu setan masuk ke dalam hati itu melalui musik. Ibu, kalau udah mendengar musik sekali, itu nanti pas mau tidur malam, alam bawah sadar kita akan mengulang memori, terngiang-ngiang dia. Paham yang saya sampaikan ini kan? Ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah mengalami ini, dengarkan satu lagu, dengarkan dua kali, nanti pas malam, atau pas sedang masak, atau pas sedang nyetir, atau pas bawa motor, terngiang lihat telinga kita. Kenapa? Karena memorinya berputar di dalam. Kita mau yang berputar itu Al-Quran, solawat, nasyid. Mulut dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, hati dijaga, kaki dijaga, tangan dijaga, aurat jangan sampai terbuka. Ini semua adalah adab. Menjadi perempuan Islam itu lebih berat, Pak Ustaz. Jilbabnya mesti panjang, auratnya mesti tertutup, sopan santun tata krama. Husnu taba'ulil mar'ati li zaujiha, seorang istri yang menjaga kehormatan rumahnya, anaknya, dirinya, sama pahalanya dengan laki-laki yang berjihad fisabilillah. Laki-laki kalau mau mati jihad, dia mesti membawa kudanya, membawa baju besinya, membawa tombaknya, berdarah-darah. Perempuan cukup di rumah menjaga kehormatannya, anaknya, maka dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Siap ibu menjaga kehormatan ini? Jangan ada dusta di antara kita. Waktu tak panjang lagi. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Senin, besok, Selasa, Rabu. Hari Rabu melihat anak bulan. Kalau Rabu sore muncul anak bulan, berarti Kamis puasa. Rabu sore tak nampak anak bulan, hari Kamis berarti 30 Syaban, berarti satu Ramadannya hari Jumat. Jadi Ustaz, saya masih menunggu bulan. Judul lagunya, biarkan bulan bicara. Kalau bulannya bulat, itu namanya badar. Tala'al badru alaina, badar. Tapi kalau bulannya tipis, itu namanya hilal. Jadi yang ditengok petang Rabu itu adalah hilal. Makanya kalau ada suami ibu yang namanya hilal, kalau bisa Rabu itu jangan keluar. Karena dia sedang diintip-intip orang se-Indonesia ini mencari hilal. Lalu kemudian 30 menit menjelang azan maghrib berkumandang, jangan lagi keluar rumah. Lisaimi far'atani, orang yang berpuasa itu dua kebahagiaannya. Yang pertama, far'atun inda fitri, bahagia menjelang berbuka. Berbuka itu bahagianya bukan karena cendol, karena dessert, bukan. Berbahagia karena di situ waktu doa mustajab. Ini sekarang, kalau udah jam 5.30, jam 6 sore, jalan-jalan macet. Saya tak tahu apakah itu di Pekanbaru aja atau sampai ke Batam begitu. Lebih parah. Makanya mestinya duduk di rumah. Oh, ibu sedang memasak menyiapkan. Oke, ibu siapkan. Tapi bapak duduk di situ sama anak, buka Quran, mengaji.
dapat agak 2 lembar, alhamdulillah. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. Habis maghrib kan takut lambat nanti isya, sebelum berbuka tuh habiskan 2 lembar. Ah, kau sini, sini ngaji. Udah jus berapa? 3 ya. Jus 3, masih kecil udah jus 3. Ikok 3 ya. Ah, itu betul. Kalau ikok ayah bisa, kalau ngaji ini mak kau nanti. Ini duduk bersama waktu yang mustajab maghrib ini. Sekarang banyak orang demi berbuka bersama sampai tak sholat. Apa ini? Ini perbuatan tidak diridhoi Allah SWT. Bukber alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, sampai persatuan paguyuban, persatuan tetangga, 10 hari tak sholat maghrib gara-gara berbuka bersama. Bukan ajaran, bukan adab Islam. Tak datang dari mana ini? Sampai di situ ketawa cekikikan, ketemu teman SD. Kau dulu yang iya, kita kan laki kau mana? Itu yang kurus kering itu. Ganteng abang lagi. Ini kan sedang puasa. Tak ingat dia ini sedang menjaga adab-adab. Kalau dengan datang itu tersambung silaturahim, sunnah. Tapi kalau dengan datang malah timbul dosa ghibah namimah, maka kaedahnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Mengambil manfaat sunnah, menolak mudarat wajib. Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Kok kenapa keluar dari grup? Daripada aku hanyut di grup itu, bagus aku keluar. Kok kenapa tak datang buka bersama kemarin? Buka bersama tempatnya di restoran, tempat sholat tak ada, jauh dari masjid. Kalau aku ikut azan isya baru selesai, ngantrinya dia setengah jam. Makannya pun tak seberapa, maksiatnya banyak. Ingat, kalau kita mati, kawan reuni itu tak ada satu pun yang mau membantu kita menjawab malaikat munkar nakir. Kita akan sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adab-adab berbuka bersama nih mesti dijaga. Suami ibu jam 6 sore mulai menghidupkan sepeda motor. Kalau ditanya, "Abang mau kemana?" Jangan kau tanya kemana aku pergi. Mau putarlah dia, tawaf kudum, tawaf wada, tawaf ifadah. Pulang dia ke rumah, lengkap semuanya, dari mulai semangka goreng sampai es bakar. Ada semua berserak. Maka adab ibu lah mengasih tahu. Biarkan aja dulu untuk hari pertama nih. Nanti begitu berkumandang azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun mulai dicobanya 1 teguk, 2 teguk air. Habis itu masuk kurma 3 butir. Tengoklah bang, betul kau bilang mubazir ya. Besok tak kuat lagi. Besok jam 6 digasnya lagi. Mesti saling ingat mengingatkan. Jangan ibu pula mengajak dia. Ini orang udah keluar semua, kita aja yang di rumah ini. Ibu kan udah ngaji bu. Apa beda ibu yang udah mengaji dengan yang belum? Dia yang mengajak, begitu keluar. Duduk kita di sini, bang. Rahmat Allah turun. Memang aku dulu tak senang dengan Ustaz Somad tuh. Tapi setelah istriku ini mengaji, ya Allah, berkurang belanja ini sedikit. Kalau memasak kolak di rumah 4 mangkuk, ibu, suami, anak 2, maka di bulan Ramadan masaklah 8 mangkuk. Untuk siapa yang 4 lagi nih Pak Ustaz? Antarkan anak yatim, fakir miskin, doa pak mahasiswa di masjid, anak merantau Ibnu Sabil, antarkan. Mengantar makanan tuh adabnya sebelum berbuka. Bukan kolak tuh lewat di sini jam 6.15, lewat di leher dia jam 12.15. Udah tak lalu lagi dah. Napas tuh udah setengah napasku pergi. Di sini udah. Kalau bengang ada nampak pisang di dalam. Udah tak lalu lagi. Amir, pergi antarkan ke sana, antarkan ke sana. Dimakan anak yatim itulah kolak jam 11 malam. Masam mak, makan aja lah nak, sedekah orang. Makan jam 12, jam 1 meninggal. Berdosa kita semua. Masuk dalam pendusta agama. Ara'aitallazi yukadzibu
biddin fadzalikal ladzi yad'un. Jangan siapkan suamimu es banyak-banyak karena tenggorongannya kering. Tenggorokan yang kering macam knalpot sepeda motor, siramkan es, mengelupas dia karena panas bercampur dengan dingin ekstrim. Makanya jam-jam 1 siang masukkan kurma dibelah-belah, disiram air panas atau susu, biarkan dia minuman kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Maroko, di Mesir begitu. Belah-belahkan kurma kering, masukkan ke dalam gelas, siramkan air panas atau susu, nanti bercampur dia selama 6 jam. Tapi jangan campur kismis dengan itu, bisa nanti dia menjadi khamar, na'uzbillah, kalau bisa berhari-hari. Dilarang mencampur kalau niatnya untuk mabuk, tapi kalau untuk makanan sebagian ulama membolehkan, lalu kemudian diminum, itu sehat karena kita disuruh yang manis-manis. 1, 3, 5, alhamdulillah Pak Ustaz udah masuk 3, kenyang rasanya, 3 kurma, 3 kotak Pak Ustaz. Hah? Jangan banyak-banyak. Karena ketika sudah makan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan pakai doa Allahumma laka sumtu. Ini hadisnya dhaif. Lalu yang sahih mana? Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru. Itu pun dhaif juga. Sama-sama dhaif. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia? Allahumma laka sumtu silakan pakai, dhahaba adh-dhama'u silakan pakai, tak usah berkelahi gara-gara itu. Kadang orang berkelahi masalah doa ini, bukan Allahumma laka sumtu, dhahaba adh-dhama'u, bukan dhahaba adh-dhama'u, laka sumtu, sampai merah. Rupanya bukan karena doa itu, tapi karena lapar. Jangan banyak makan. Kalau banyak makan, susah menegakkan tulang belakang. Nanti sholat tarawih itu membungkuk aja gini. Asal tegak sikit, keluar kacang hijau. Supaya kita mudah pergi ke masjid sholat tarawih, bawa keluarga semuanya, ibu pun jaga adab-adab lagi. Sholat tarawih adabnya keluarnya witir. Habis witir baru keluar, dapat pahala qiyamul lail. Nanti ibu payah menjelaskan, menengok ada anak-anak bertanya, ma, ya, ibu itu kok keluar? Oh, mungkin ibu itu witirnya mau di rumah. Padahal di rumah pun tak juga witir. Tanya, ibu mau witir tadi? Enggak, nampak aku dua mangkuk aja tadi. Selesai witir baru pulang ke rumah. Itu sunnah. Bagus qiyamul lailnya begitu. Kalau saya witir, payahlah saya nanti malam witir, Pak Ustadz. Kalau mau witir juga nanti malam, bisa. Yang udah witir tadi mana bisa witir? Bisa. Witir itu kan 3 di masjid. Nanti malam pas mau tahajud, kalau mau witir lagi, sholat 1 rakaat menggenapkan witir yang 3. Kalau udah witir 1, pulang ke rumah tidur, bangun malam, sholat 1 rakaat menggenapkan yang witir tadi, maka witirnya jadi berapa? Jadi 4. Nanti habis tahajud, witir dia sekali lagi 3 rakaat, maka malam itu witir dia menjadi 7. Mana dalilnya? Buka Sunan Tirmidzi. Kata Imam Abu Isa Ibn Saurah At-Tirmidzi, cara kalau mau witir lagi nanti malam begitu. Tapi kalau saya, asal udah witir saya di masjid, bangun malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, saya tak witir lagi. Tapi yang ini saya sampaikan, mana tahu ada suami ibu yang imam atau ibu mau buat, maka begitu caranya. Sudah saya urutkan dari mulai awal hari sampai siang, sampai petang, sampai berbuka, sampai malam, sampai tidur lagi. Itulah beberapa adab-adab ibadah sunnah-sunnah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya sehingga dapat kita keberkahan Ramadan tahun ini, insya Allah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maafkan saya kiai, maafkan saya ajengan,
maafkan saya Tuan Guru, Abdul Somad tidak sopan, mungkin kurang adab. Ustaz Somad nanti kalau ceramah di bumi Pasundan, di bumi Sunda, tolong suaranya jangan keras-keras. Mereka bukan seperti orang Sumatera. Di Sumatera itu ceramah keras karena banyak gunung, angin kencang. Di Sunda harus pelan-pelan. Jamaah sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau Sumatera, mau Jawa Barat, mau Riau, mau Tasikmalaya, yang penting sama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nabi tegak di atas mimbar, lalu Nabi melihat ke bawah, kata Nabi, aku melihat haud. Haud artinya telaga. Nanti ada yang minum dari telaga ini di padang mahsyar. Telaga itu bernama Al-Kautsar. Inna a'tainakal. Siapa yang minum dari situ ya Rasulullah? Yang minum dari telaga Al-Kautsar itu adalah ikhwani. Ikhwani, kami ya Rasulullah, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku, melihat aku, makan denganku, perang denganku. Tapi mereka adalah ikhwani, mereka saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Amanu bi walam yarauni. Mereka percaya kepada aku, mereka beriman kepada aku, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mereka ada di Kabupaten Tasikmalaya. Ada yang pernah melihat Nabi? Nabi palsu? Kita tidak pernah melihat Nabi. Tapi kenapa mereka datang kemari? Mereka datang ke sini karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun enggak pernah melihatnya, walaupun enggak pernah perang dengannya, walaupun enggak pernah makan dengannya, kita akan bersama dengan dia. Dia yang berjanji, almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita datang kemari berpanas-panasan, jalan kaki, naik ojek, numpang teman, pulangnya enggak tahu. Maka kedatangan kita kemari bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Hari ini semuanya datang memenuhi masjid rumah Allah. Ini tanda cinta. Kalau beginilah masyarakat ramai penuh, gimana solat berjamaah? Betul-betul ini kota santri, ini negeri 1000 pesantren, ini negeri berjuta-juta santri. Kita pertahankan ini sampai hari kiamat. Amin. Siap mempertahankan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sampai hari kiamat. Ya. Siap kita pertahankan masjid tetap ramai sampai hari hancur dunia. Ya. Emang yakin kita hidup? Kita akan mati. Paling lama umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, 60 tahun, 70 tahun. Kita akan mati, bapak akan mati, ibu akan mati, pejabat mati, orang kaya mati, Ustaz Somad belakangan. Kita semua akan mati, tapi masjid ini akan tetap diramaikan. Siapa yang meramaikan masjid ini? Itulah anak-anak yang hari ini digendong ibu. Itulah anak-anak yang hari ini nangis kepanasan. Itulah anak-anak yang berada di atas. Mereka yang akan meramaikan masjid ini 20-30 tahun yang akan datang. Takbir! Apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai. Betul? Kalau kau tanam padi, maka padi juga. Kalau kau tanam cabai, cabai juga yang akan kau petik. Kalau kau tanam rumput, tidak akan mungkin berbuah padi, guys. Bisa dibuat slogan baju kaos. Tanam padi, panen padi. Tanam cabai, panen cabai. Tanam rumput, panen rumput, guys. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka tanamlah hari ini padi, supaya 20-30 tahun akan datang yang muncul adalah ulama-ulama, yang muncul adalah ajengan-ajengan, yang muncul walaupun dia sekda, walaupun dia bupati, walaupun dia camat, walaupun dia kades, tapi dia tetap menolong agama Allah.
casingnya boleh pakai jengkol. Ada jengkol besar di sini. Casingnya boleh baju tentara, casingnya boleh baju polisi, tapi dia menolong agama Allah lebih baik daripada baju koko isinya setan. Betul? Betul. Jangan tersinggung. Yang tersinggung berarti setan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berselawat anaknya mudah lahir. Mudah-mudahan anaknya dijaga daripada wewe gombel. Mudah-mudahan suaminya tidak dilarikan pelakor. Mudah-mudahan yang belum hamil segera hamil. Nikah dulu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersedih, rezekimu tidak lancar, bisa puasa sunat. Jangan sedih kena PHK. Allah akan memberikan balasan di masa akan datang kalau kau sabar. Kau belum ada apa-apanya. Dulu mereka kelaparan sampai putih biji mata mereka menantikan makanan. Hari ini masih ada saudara-saudaramu, insya Allah akan menolong engkau. Kalau kau lapar, Allah akan mengenyangkan engkau. Syaratnya apa? Banyak-banyak beribadah. Faliya'budu rabbahazal bait. Banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, apa balasannya? At'amahum min ju'. Kalau kau lapar, Allah akan membuat kau kenyang. Kalau kau takut, kalau kau cemas, kalau kau galau, kalau kau ngeri, wa amanahum. Banyak-banyak baca itu. Li ila fi Quraisy إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Tidak ada kunci menjalani hidup kecuali banyak ibadah. Apakah orang-orang kaya yang rumahnya besar, yang mobilnya mewah itu tenang? Belum tentu. Berapa banyak orang kaya rumahnya besar, mobilnya mewah, kekayaannya 50 miliar, utangnya 150. Hidup dikelilingi utang. Di rumah itu semuanya utang. Mobil utang. Satu-satunya yang enggak utang cuman istrinya. Waktu akad nikah aku terima dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Oleh sebab itu maka kenikmatan yang besar adalah ketika hati kita masih diisi iman dan Islam, la ilaha illallah. Makanya ketika anak kita lahir itu yang kita bisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Laki-laki mesti pandai azan. Ini nanti anak lahir gimana? Masa nyari MP3? Datang mertuanya. Nih, azankan. Ya sebentar ya, Pak. Sebentar ya. Mana MP3 azan? Buka YouTube dulu. Azan. Maaf ya, Papa belum pandai. Dengar aja sendiri. Yang pertama kali dimasukkan ke telinganya sebelah kanan adalah lafaz la ilaha illallah. Itu yang pertama dimasukkan telinganya. Mentang-mentang orang Sunda. Apakah ada yang dimasukkan ke telinga anaknya pertama kali? Asep. Mohon maaf, Pak Asep. Yang pertama kali masuk ke telinganya adalah nama Allah. Kenapa itu yang dimasukkan? Masuk lafaz Allah ke telinganya, masuk ke otaknya, masuk ke jantungnya, dari jantung naik menyembur ke otak,
menular ke mata. Hatinya adalah Allah, Allah, Allah. Otaknya Allah, Allah, Allah. Pandangan matanya Allah, Allah. Telinganya Allah. Sehingga kalau dia hidup, dia akan menjadi hamba Allah yang soleh. Maka jangan lupa, bagi anak yang sudah lahir, sudah besar, jangan diazankan lagi. Mana tahu kemarin lupa, sekarang anaknya udah kelas 2 SMP. Pulang dari sini, sini sebentar nak. Allahu Akbar. Mengazankan anak itu hukumnya sunnah. Dalilnya hadis hasan. Hadis paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Mengazankan anak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengazankan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Ali. Beliau mengazankan Sayyidina Al-Husain, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Ali. Maka kita pun mengazankan anak-anak kita. Kita ingin kita mati nanti, mereka juga yang membisikkan ke telinga kita, La ilaha illallah. Abdul Somad nanti kalau mati, tolong jamaah membisikkan. Oh, tapi enggak mungkin. Rasanya enggak mungkin, masa orang Tasik. Tapi bisa aja. Orang Tasik pas datang ke Pekanbaru jalan-jalan, dapat berita Ustaz Somad di rumah sakit. Ketemu. Apakah mungkin orang Tasik mengatakan, "Ustaz Somad enggak usah dibisikin, dia udah tahu bacaannya, biarin aja." Orang Tasik tetap membisikkan, "Ustaz Abdul Somad, dulu kau berkata di masjid kami bahwa kau mati tidak akan mungkin dibisikkan orang Tasik. Ternyata takdir berkata lain. Orang Tasik datang ke Pekanbaru jalan-jalan, mendapat kabar Abdul Somad sedang di ICU. Orang Tasik yang membisikkan ke telinga, La ilaha illallah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya." Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa bi anub'atsu. Dengan itu kita akan mati, dibangkitkan di padang mahsyar. Dengan itu juga kita akan masuk surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-badru alaina ya til wada wajaba syukru alaina mada lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta ji'ta syarraftal madina marhaban ya khairan da'. Orang yang sering berselawat, selawat itu yang akan datang ke telinganya waktu dia mau mati sakratul maut. Orang yang sering mengucapkan marhaban, marhaban itu yang akan datang ke telinganya terngiang-ngiang waktu sakratul maut. Orang yang sering mengucapkan tola al badru alaina, tola al badru alaina itu akan datang ke kepalanya waktu mau sakratul maut. Orang yang sering nonton sinetron Korea, orang yang sering melihat Bollywood, itu juga yang akan datang waktu kau mau sakratul maut. Makanya di ruang ICU gini-gini kepalamu. Saya hari ini jamaah boleh melihat bergurau bercanda, tapi nanti waktu sakratul maut baru kalian berkata, Ustaz Somad memang betul. Betul apa betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau jamaah sudah seramai ini di masjid, melimpah ruah sampai ke tepi jalan, mungkinkah komunis berani bangkit di negeri ini? Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia akan melihat ramai atau enggak ramai. Kalau begini Pak Polisi, Pak Tentara, FKPPI, Mumtaz ramai, apakah mungkin tiba-tiba ada orang jadi gila? Tidak mungkin. Kenapa? Karena siapa yang ramai, dialah yang menang. Kita sekarang berada di era demokrasi. Siapa yang ramai, dialah yang menang. Ramai orang di masjid, ramai orang maulidan, ramai tabligh akbar, ramai solawatan. Merekalah yang menjadi pemenang.
pemenang. Pemenang dalam urusan apa? Pemenang dalam urusan watawasau bil haq watawasau bis sabr wal asr. Demi masa, masa pagi sudah lewat, masa siang sudah lewat, masa petang sudah lewat, tapi masa-masa kita ini bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menunggu tadi dari jam berapa nih? Dari pagi. Dari pagi, ha? Jam 9. Terus makan siangnya ditanggung panitia. Ya Allah, jamaah yang menunggu dari jam 9, yang belum makan, yang kehausan, balaslah kebaikan mereka menjadi amal soleh, ya Allah. Abdul Somad malu ceramah di depan mereka. Abdul Somad ceramah dalam keadaan kenyang. Abdul Somad ceramah dalam keadaan tenang. Abdul Somad dalam keadaan nyaman, adam, ayam. Tapi mereka rela bersusah-susah, rela berlapar-lapar. Mereka lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Loh, kok diaminkan? Yang penting masuk surga. Teganya saya ditinggal. Boleh jadi jamaah ini yang menarik tangan Abdul Somad masuk ke surga. Diaminkan juga lagi. Kita tidak tahu entah siapa yang menyelamatkan kita. Makanya kalau kita berdoa itu bersama-sama, kita tidak tahu entah dari mulut yang mana doa itu mengetuk pintu langit. Kita tidak tahu entah dari mulut yang mana. Boleh jadi ustaz yang di sini tidak ikhlas, pahalanya sudah habis diambil subscriber, sudah dihabiskan follower, sudah dipuji-puji, 2000 yang muji, 100 yang gini, habis pahalanya karena ria. Tapi ada ibu-ibu yang di belakang sana biasa-biasa saja, hanya ibu rumah tangga, tapi hatinya tulus ikhlas. Boleh jadi pintu langit terbuka karena doa dan keikhlasannya. Betul? Jangan sepelekan orang, jangan anggap teremeh-temeh orang. Maka sudikah semua jamaah ini mendoakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah? Doakan Ustaz Abdul Somad supaya istiqomah. Ngapai datang dari Riau naik pesawat ke Cengkareng, sampai Cengkareng naik mobil ke Tasikmalaya. Bangun belum sampai juga. Tidur lagi, bangun belum juga. Ngapain datang jauh-jauh musim COVID? Mau cari apa? Mau kampanye? Mau cari apa? Yang dicari tidak lain supaya mati dapat amal jariah. Yang kaya-kaya enak, dia bangun masjid, dia wakafkan tanah, dapat amal jariah. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat tahajud, itikaf malam, mengalir. Dia kaya, uangnya banyak. Abdul Somad tidak kaya. Yang punya jabatan Pak Sekda enak, 5 tahun, 10 tahun punya jabatan, dibagikannya uang negara untuk imam masjid, untuk fakir miskin, beasiswa untuk anak tak mampu, dibangunkan sekolah untuk anak yatim, mengalir pahalanya. Jabatan enggak ada, harta enggak ada, satu-satunya yang ada cuma suara. Suara inilah yang dipakai, mudah-mudahan didengar jamaah, diamalkan jamaah, mengalir pahalanya ke makam Abdul Somad. Hanya itu saja yang diharapkan dari hidup ini. Hidup ini mau cari apa? Mau kaya-kaya, beli baju sampai 3 lapis, itu bukan kaya, demam. Betul? Mau makan, makan sebanyak-banyaknya, makan, makan ini, makan ini, makan ini. Pas dites ronsen, rupanya ususnya bolong. Tidak ada yang dicari hidup ini kecuali mencari kemuliaan dari Allah. Tu'izzu man tasha, engkau yang mengangkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha, engkau yang menjatuhkan serendah-rendahnya. Tapi kalau kita bisa meramaikan masjid, kemarin datang tokoh ramai, bulan ini Abdul Somad ramai, bulan depan enggak tahu siapa lagi datang ramai, pas ada keyboard tunggal penyanyinya pakai rok pendek, enggak ada. Itu tidak akan terjadi di Tasikmalaya. Betul? Karena di sini masyarakat religi, masyarakatnya agamis, masyarakatnya taat beragama, masyarakatnya menjaga adab, topan santun, tata kerama.
maka mereka tetap menjaga adab Islami. Tidak ada perempuan yang tidak pakai jilbab. Itu ada enggak pakai jilbab? Oh, laki-laki. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Soman enggak takut nanti kalau mati tiba-tiba dunia ini berbolak-balik, semua akan menjadi jahat. Dunia ini dari dulu sampai sekarang isinya baik, jahat, jahat, baik, baik, jahat, jahat, baik. Yang isinya baik semua itu sorga. Yang baik semua itu malaikat. Yang jahat semua itu setan. Yang jahat semua setan. Yang baik semua malaikat. Kita ini bukan malaikat dan bukan setan. Jadi kalau jahat-jahat dikit, ya kata setan, ini gak apa-apa. Kita ini kalau jahat akan diluruskan orang lain. Abdul Somad kalau dia gak betul, akan diluruskan oleh jamaah. Betul? Jamaah yang ngasih tahu, Ustaz itu pecinya mereng. Ustaz rambutnya keluar. Masukkan lagi. Tidak ada yang bisa meluruskan kita kecuali orang lain. Bersyukur masih ada ajengan. Bersyukur masih ada ulama. Mereka yang meluruskan kalau kita salah. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Kapan menjadi umat yang terbaik? Apakah karena sering ke Makkah bolak-balik haji dan umroh? Enggak bisa karena Covid. Kapan menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak orang buat baik. Watanhauna anil mungkar. Melarang orang buat ajak buat baik, larang buat mungkar. Nampak anak orang membonceng anak gadis, kasih support atau dilarang? Larang. Kau bonceng anak siapa? Anak gadis, Pak. Anak gadis siapa? Anak gadis saya. Oh, enggak apa-apa. Berdua-duaan dengan tidak mahram menyebabkan perbuatan zina, perbuatan yang melanggar aturan norma adat istiadat, melanggar aturan agama. Az-zaniyatu pezina perempuan, waz-zani pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Cambuk mereka 100 kali. 100 kali pakai cambuk. Kalau enggak ada 100 kali pakai cambuk, cambuk enggak ada, pakai pelepah korma. Pelepah korma enggak ada, pelepah sawit. Pelepah sawit enggak ada, pelepah kelapa. Pelepah kelapa enggak ada, batang kelapa. Baru sekali cambuk mati, kubur. As-syaikhu kalau sudah menikah, was-syaikhatu perempuan sudah menikah, idza zanaya kalau berzina, farjumuhumal battah, tanam ke dalam tanah setengah badan, lempar batu sampai mati. Hukum Islam memberikan efek jera. Ini sekarang tidak dihukum dengan efek jera, masuk penjara bisa main bowling. Masuk penjara bisa main golop liburan. Keluar badan makin sehat. Kemana aja? Iktikaf, Pak Ustaz. Na'udzubillah. Oleh sebab itu syariat Islam mengajarkan kita supaya syariat ini menjaga kita, supaya dunia ini terjaga aman dari perbuatan maksiat dan dosa. Apa gunanya dipelajari kalau tidak diamalkan? Betul. Kitab mazhab Syafi'i dibaca dari mulai matan takrib, naik kepada fatul qarib, baca i'anatul talibin, baca kitab ma'ali, dalilnya hafal, sunnahnya hafal, mazhab Syafi'inya hafal, tapi tidak diamalkan. Kabura maktan indallah, orang yang paling dimurkai Allah, tahu tapi tidak mengamalkan. Saat ini kita tidak mengamalkan, tapi anak cucu kita nanti wajib kita tinggalkan mereka dalam keadaan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Jangan ada putus asa, jangan ada lemah diri, jangan ada serakah, jangan ada bakhil, jangan ada tamak, karena kita semua akan mati menghadap Allah. Yang akan kita bawa hanyalah 2 rakaat di tengah malam, Allahu Akbar. Yang akan kita bawa hanyalah zikir di tengah kesunyian, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula
wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan diucapkan di lisan. Saqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hamal hari kiamat. Habibatani ilar rahman, dicintai, disukai Allah yang maha kasih dan penyayang. Subhanallahu bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahu bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahu bihamdihi subhanallahil azim. Tidak ada yang dapat menenangkan hati kecuali zikir. Banyak-banyak berzikir. Datang setan mendekati, setannya kabur, lari karena zikir. Banyak-banyak zikir. Karena datang galau, datang susah hati, datang setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin wan nas. Jangan pergi pengajian, kata setan. Setan datang dari empat arah. La'atiyannahum min baini aidihim, datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Jangan pergi pengajian. Datang malaikat berbisik, pergilah pengajian. Jangan pergi pengajian. Ustadznya Abdul Somad, paling-paling gak datang. Paling-paling dia udah kena COVID, kata setan. Tapi kemudian akhirnya datang bertemu kita. Maka yang hadir ini adalah orang-orang yang sudah lulus ujian setan. Banyak setan yang gantung diri petang ini. Begitu setan melihat jamaah ramai, berpayung-payung, anak-anak kecil dibawa, pejabat-pejabat datang, orang-orang kaya hadir, anak-anak sampai dari balik batang pisang. Maka setan semuanya stres, kata setan. Tapi melihat anak muda sakau, anak muda pacaran, anak muda laki-laki dengan perempuan seks bebas, anak laki-laki dengan laki-laki laga pedang LGBT, maka setan merasa senang. Yes, kata setan. Tapi hari ini yang bangga setan atau malaikat? Majlis ini majlis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu waktu aku mau ciptakan mereka, kalian komplain. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan kelahi, mereka hanya akan perang, mereka hanya akan menumpahkan darah. Ada orang Tasikmalaya yang menumpahkan darah? Ada? Oh, ada kemarin Idul Adha menumpahkan darah sapi. Meniti jalan untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak cerita masalah cinta lagi. Untuk apa cerita cinta bagi masyarakat mubazir cerita cinta di sini? Karena semuanya adalah pencinta-pencinta Abdul Somad. Kalau tak cinta, tak mungkin mereka datang kemari. Betul? Mereka adalah orang yang pagi, petang, siang dan malam melihat pengajian di YouTube. www.youtube.com. Mereka pagi petang, mereka hari ini datang mau melihat mana orang yang selama ini menghabiskan paketku. Mereka berteriak tadi lewat mobil yang pertama, lewat mobil yang kedua, lewat mobil yang ketiga. Mobil pertama Terios, mobil yang kedua, mobil yang ketiga Hammer. Hammer itu martil. Itu semuanya mobil panitia, bukan mobil ustaz. Jamaah semuanya pasang kamera. Wow, dia lihat mobilnya ustaz yang mana ya. Begitulah kecintaan mereka. Mudah-mudahan cinta mereka dibalas Allah Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan. Anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi penghafal Al-Quran, dijauhkan dari sabu dan narkoba, dijauhkan dari zina, menutup aurat, menjaga kehormatan, mati dalam keadaan istiqomah dan husnul khatimah. Karena apa? Qul in kuntum tuhibbunallah,
Kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama Abdul Somad mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, ikuti dia. Tapi kalau dia tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti Nabi Muhammad, jangan ikuti dia. Karena kita semua statusnya sama, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berkulit hitam, legam, miskin, susah, melarat, memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Karena di dunia ini aku miskin, susah, melarat, berkulit hitam, belum tentu aku jumpa dengan engkau nanti di surga ya Rasulullah. Nabi memberikan jawaban, al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta dengan ulama, cinta dengan habaib, cinta dengan ajengan, cinta dengan kiai, maka akan bersama dengan mereka di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miskin kau di dunia, susah kau di dunia, jangan bersedih karena kesusahanmu akan berakhir dengan kematian. Betul? Melarat kau di dunia, jangan bersedih karena melaratmu akan berakhir begitu ruh keluar dari jasad. Tapi kalau kau kafir di dunia, walaupun kau kaya, kafirmu tidak akan selesai dengan kematian. Karena kalau kau mati kafir, neraka jahanam sudah menantimu. Diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepalamu. Ustaz, boleh nanya? Boleh, apa pertanyaannya? Panasnya berapa Celsius? Astaghfirullahalazim. Otak mendidih, kau nanya Celsius lagi? Emangnya mati bawa termometer? Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, 5 poin disampaikan Abdul Somad. Pertama, jaga masjid, ramaikan, tetap sesuai ikuti protokol kesehatan. Siap? Ya. 2, cintai ulama, kawal ulama, kawal kiai ajengan, ikuti ramaikan pengajian majelis-majelis ilmu. 3, anak-anak masukkan ke pondok pesantren, karena pesantren benteng terakhir perlawanan memegang tegas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang 4, beramal sesuai kemampuan masing-masing. Yang orang kaya dengan hartanya, yang pejabat dengan tanda tangannya, ibu-ibu dengan mendidik anak-anaknya, bapak-bapak dengan menjaga keluarganya. Yang terakhir, yang 5, jangan angkuh, jangan sombong, karena yang paling mulia di antara kita hanya orang yang paling takut kepada Allah. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Abdul Somad. Berapa lama? Dimulai jam 2.15, dia berhenti jam 3 lewat 5. 50 menit kurang 10 menit 1 jam sesuai tertulis di botol 600 ml. Mudah-mudahan apa saja yang disampaikannya, kesimpulannya ada 5 poin. Yang 5 poin itu apa? Kami lapar kepanasan lupa. Insyaallah bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad official. Subscribe, like and share. Bagaimana hukum bertoriqoh? Toriqoh artinya jalan. Toriqoh artinya jalan. Abdul Somad bisa sampai ke masjid ini karena ada jalan. Kebetulan jalannya disusun oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani, maka disebut dengan Thariqah Qadiriyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, disebut dengan Thariqah Syaziliyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Bahauddin Naqsabandi, maka disebut dengan Thariqah Naqsabandiyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Abdullah Syattari, maka disebut jalannya Thariqah Syattariyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Ahmad Al-Badawi, maka Thariqahnya disebut dengan Thariqah Ahmadiyah. Tapi bukan Mirza Ghulam Ahmad Nabi palsu. Nah, jadi jangan kelahi antara jalan-jalan ini. Ada yang jalan kemari melalui jalan aspal, ya nyampe juga. Ada yang jalan kemari melalui jalan sawah, ya sampai juga. Ada yang gak jalan aspal, gak jalan sawah, tapi lewat rumah-rumah orang sampai kemari, ya sampai juga. Yang penting jalan. Yang gak boleh itu gak jalan. Jadi bertoriqoh itu adalah dengan berjalan. Karena toriqoh itu jalan cara berzikir.
ada zikirnya pakai suluk Naqsabandiyah. Ada gabungan antara Naqsabandiyah dengan Qadiriyah Abah Anom, namanya TKN, Thariqat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Ini jalan semua, maka kita ikuti ulama. Maka apa yang sesuai, kebetulan ulamanya ikut jalan Abdul Hasan Asy-Syadzili, ya ikut. Mereka itu dapatnya dari mana? Saya nanya, saya kan enggak ngerti, enggak paham. Jadi saya tanya Mursyid Syadziliyah, Syekh, namanya Syekh Muwaffaq dari Suriah. Syekh, ya. Itu gimana sih ceritanya thariqah? Oh, jadi ulama itu Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili menyusun zikir-zikir, lalu dia susun, dia kasih ke muridnya. Karena kalau diamalkan semua orang enggak sanggup. Dia pilih yang mudah-mudah, nih amalkan. Jadi sebetulnya guru-guru kita memberi kita zikir. Yang penting berzikir, ikhlas, suci, insya Allah sampai menuju ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang ku maksud, ridhamu yang ku cari. Berzikir tuh nyari ridha Allah. Jangan zikir supaya bisa jalan di atas air. Apa jalan di atas air? Jembatan udah banyak. Pak Kiai, semoga dipanjangkan umurnya, sehat. Amin. Apakah ada ciri-ciri lahir taubat dari maksiat diterima Allah? Siswi SMA Negeri 1C. Ciawi. Saya sangka tadi ada SMA Negeri 1C, berarti D, E, F, G, H, I, Z. Apa tanda taubat orang diterima Allah? Ustadz, ada yang ngasih tahu kalau taubatnya diterima badannya jadi gemuk. Lalu saya yang belum diterima. Ustadz, ada yang bilang kalau taubatnya diterima wajahnya putih. Loh, ini masih hitam. Taubat diterima kalau ada perubahan. Perubahan. Dulu sebelum hijrah, sebelum taubat, orangnya pelit bin medit bin bakhil. Tapi setelah hijrah mudah, lewat kotak sedekah langsung gak lihat-lihat, kasih aja jemaat tak kasih ya. Karena memang semua sudah disimpan 2000 semua. Dulu kalau masuk waktu azan, ayya 'ala shalah, lepak balak 6. Tapi setelah hijrah, begitu masuk waktu sholat, langsung ambil wudhu, langsung ke masjid. Teman-temannya nanya, hey bray, mau ke mana? Mau ke masjid, udah azan. Belum azan, itu tadi azan apa? Rupanya azan handphone. Salah setel. Dia tetap ke masjid. Dia bukan menunggu azan, tapi dia menunggu. Dia berzikir, i'tikaf di masjid. Jadi ciri orang taubat diterima, ada perubahan. Allah rahasiakan, enggak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, enggak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, enggak ada yang tahu siapa dapat doa makbul satu titik hari Jumat. Allah rahasiakan semua supaya kita makin semangat beramal dan renungkan diri, kira-kira setelah pengajian ini berubah atau tidak. Insyaallah setelah pengajian semuanya berubah. Bukan berubah menjadi satria baja hitam. Bagaimana cara belajar qanaah? Iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukuplah dengan pemberian Allah, maka kau akan menjadi orang yang paling qanaah. Seorang kaya punya mobil harga 5 miliar pintunya 1. Ternyata mobil ini makin dikit pintunya makin mahal. Dia tetap merasa berduka cita, merasa sedih. Mobil mewah 5 miliar sedih. Kenapa? Karena dia melihat temannya punya pesawat pribadi. Orang kalau melihat ke atas sampai mati enggak akan pernah bersyukur. Syukuri apa adanya. Untung di masjid. Kalau di luar masjid saya nyanyikan satu album. Kalau mau menjadi orang qanaah, syukuri apa adanya. Oh, kalau begitu kita enggak akan maju, Pak Ustaz. Kita enggak akan menjadi orang kaya. Silakan cari harta, tapi untuk bangun pesantren gratis untuk tahfiz Quran. Silakan kau rebut jabatan, jadi gubernur, jadi presiden, tapi untuk mengirim anak-anak tak mampu sekolah dari Sabang sampai Merauke mendapatkan beasiswa gratis full day, full beasiswa. Jadi dunia ini jangan dikejar
karena dia seperti air laut, makin asin, makin haus, makin kurang. Lau kana li ibni Adam wadian min dha'ab, kalau manusia ini punya satu lembah dari emas, dia masih kurang, 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 sampai mulutnya disumbat tanah, nyahu. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh sebab itu sering-sering pandang ke bawah, lihat ke bawah. Insya Allah kita akan menjadi orang bersyukur dan kona'ah. Salam buat saudara dan keluarga Pak Ustadz, adik Pak Ustadz Jamal. Oh, kenal pula dia dengan adik saya. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairul jazak. Apa perbedaan antara jin, iblis, dan setan? Seram. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau begitu makhluk yang disuruh beribadah cuma dua. Yang ada hawa nafsunya dan disuruh beribadah cuma dua. Manusia dan jin. Oke, kita sepakat. Malaikat? Malaikat enggak ada hawa nafsu. Jin dan manusia saja. Kalau begitu hanya dua. Manusia kita keluarkan, sekarang tinggal satu. Namanya jin. Inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami jin ini ada jin yang muslim dan ada jin yang kafir. Jin terbagi dua. Jin, ada jin yang baik, ada yang jin. Jin muslim, jin kafir. Yang jin kafir itu namanya syaitan. Induknya kana minal jinni. Dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Dia melawan perintah Allah. Itulah iblis. Komunitasnya namanya jin. Yang baik-baik namanya jin muslim. Yang jahat-jahat namanya jin kafir. Nama lainnya setan. Induk bosnya namanya iblis. Jelas? Saya ulang sekali lagi untuk para jin-jin supaya dia tahu juga. Nama komunitasnya jin. Jin terbagi dua, yang baik-baik jin muslim, yang jahat-jahat jin kafir, nama lainnya setan, dan induknya adalah iblis. Jelas? Sampaikan ke jin-jin. Tanah wakaf yang dikhususkan untuk umum, seperti dipakai tempat parkir. Beda wakaf dengan infak. Kalau infak ambil duit masukkan ke kotak, infak namanya. Kalau wakaf mesti ada empat. Yang pertama orang yang berwakaf, yang kedua orang yang nerima wakaf, yang kedua tiga benda yang diwakafkan, yang keempat ada ijab dan qabul. Aku wakafkan tanah ini 2 hektar untuk masjid tunai, aku terima. Diurus di kantor KUA, namanya akta ikrar wakaf. Bagi yang dapat tanah wakaf, segera urus ke kantor KUA. Ibu, kalau bapak mau minta besok pagi ke kantor KUA, jangan nangis. Dia bukan mau kawin lagi, dia mau ngurus akta ikrar wakaf. Setelah dapat akta ikrar wakaf 1 lembar, kertas ini dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, supaya tidak jadi sengketa anak cucu nanti. Nah, setelah tanah itu menjadi tanah wakaf, enggak boleh tiga. La yuhabu, enggak boleh dihibahkan. Wa la yurasu, enggak boleh diwariskan. Wa la yuba'u, tidak boleh diperjualbelikan. Dia dikelola oleh nazir pengelola wakaf, dan pengelola wakaf boleh mengambil dari keuntungan 10%, bukan dari hasil, bukan dari tanah wakaf. Jadi kalau tanah wakaf itu harganya 1 miliar, pengelola wakaf nggak boleh ngambil. Tapi kalau di atasnya ada ruko, rukonya disewakan, dapat hasil 1 bulan 50 juta, maka pengelola wakaf boleh mengambil 10%. Undang-undang wakaf Republik Indonesia, orang yang menyalahgunakan wakaf bisa dilaporkan ke polisi. Waspada. Kalau santri atau anak pesantren bisa enggak nerima zakat, Pak Ustaz? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin
wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa fir innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. 8. Kira-kira santri masuknya kemana? Fisabilillah. Itu yang ngomong bahwa santri masuk fisabilillah itu siapa? Namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mazhabnya Syafi'i. Meninggalnya 606. Mudah ngingatnya. Imam Ghazali meninggalnya 505. Dia 100 tahun setelah Imam Ghazali. 606. Nama kitabnya Tafsir Al-Kabir atau Mafatih Al-Ghaib. Fatwa mazhab Syafi'i bernama Imam Ar-Razi bahwa semua subulullahi kasiratun, semua jalan yang mengagungkan agama Allah maka masuk fisabilillah. Makanya mahasiswa-mahasiswa Malaysia yang belajar ke Mesir itu satu tahun dapat beasiswa 6.000 ringgit. 6.000 ringgit kali 4.000 24 juta setahun dari zakat mahasiswa Malaysia. Itu baru zakat, belum lagi pinjaman dari kerajaan. Abdul Somad 4 tahun kuliah di Mesir, seperak haram dapat zakat. Kesian deh lu. Lalu Ustaz dapat biaya dari mana? Saya dapat beasiswa dari Al-Azhar. Oleh sebab itu saya tidak ingin adik-adik anak-anak saya, alhamdulillah Pak Sekda ada, mudah-mudahan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten kita lancar sehingga pelajar-pelajar yang mau berangkat ke Mesir, ke Sudan dapat beasiswa dari zakat. Amin ya rabbal alamin. Nama saya Fadil Abdul Mughni, umur 11 tahun. Masya Allah, anak umur 11 tahun kirim surat sama Ustaz, mudah-mudahan jadi anak soleh. Begini Pak Ustaz, panjang ceritanya. Dulu ada salah satu sahabat Rasulullah SAW, begitu cintanya terhadap Rasul, beliau memeluknya dan minta didoakan agar masuk surga bersama Rasul. Saya terinspirasi ingin jadi da'i seperti Pak Ustaz, bolehkah saya memeluk Pak Ustaz dan minta didoakan? Mana naik sini. Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu at-ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillah rabbil alamin. Wa'idhuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati min kulli anil lamah wa alhamdulillah rabbil alamin. Ala hazihi niyah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته. Keluar dari majlis ini semua jamaah bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala aiban illa satarta, tutupilah aib cacat kami ya Allah. Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmatmu lapangkan kuburnya ya Allah. Wala maridan illa syafaita, saudara kami yang sakit berikan kesembuhan kesehatan untuk selamanya ya Allah. Wala dainan illa qadaita, segala hutang piutang kami bantu kami melunasinya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Segala hajat dunia, hajat akhirat, maka tunaikanlah ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihina was salihat, jadikan anak-anak kami menjadi anak yang salih dan salihah.
min huffazil Qur'an wal hafizat, menjadi para penghafal Al-Qur'an. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami hambamu yang memakmurkan masjidmu dengan salat berjamaah. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Angkatlah malapetaka bencana musibah riba zina narkoba bil khusus wabah COVID-19 dari negeri kami, ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, para pejabat-pejabat kami bil khusus Pak Sekda, berikanlah beliau istiqomah dalam mengemban amanah, ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, dengan bersolawat, supaya kita tidak tergoda dengan godaan setan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.